Kehormatan Umum. Kepada Inspektur Apel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Para pejabat eselon 3 dan 4, 1 dan 2 di Kementerian Agama, fungsional pertama, muda dan madya, serta seluruh pegawai aparatur sipil negara Kementerian Agama dan peserta apel yang berbahagia. Rasa syukur sudah seharusnya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat, karunia dan anugerah-Nya kepada kita semua. Hari ini kita telah memasuki tahun 2024. Setiap tahun baru, setiap insan Kementerian Agama memiliki makna baru. Kementerian Agama dilahirkan pada awal tahun, yakni 3 Januari, tepatnya 3 Januari 1946. Artinya setiap memasuki tahun baru, kita harus memiliki spirit ganda yang muncul dari pergantian tahun dan peringatan hari lahir Kementerian Agama tersebut. Spirit ganda ini harus diwujudkan dalam bentuk amal bakti yang semakin mendalam dan paripurna. Hari Amal Bakti tentu tidak semata sebuah nama, tetapi di dalamnya terkandung harapan dan tekad untuk mencurahkan pengabdian kita kepada seluruh umat beragama. Pada peringatan Hari Amal Bakti ke-78 Kementerian Agama ini, saya mengajak kita semua untuk terus meningkatkan semangat pengabdian dan perjuangan kita mewujudkan segala cita dibentuknya Kementerian Agama. Hadirin peserta apel yang berbahagia, sebagai institusi yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan pendidikan keagamaan, tugas Kementerian Agama tidaklah ringan. Di antara tugas berat kita adalah menjaga keharmonisan kehidupan beragama sebagai salah satu pilar kerukunan nasional. Tugas berat ini dilaksanakan di antaranya dengan memberikan layanan yang adil, transparan, dan akuntabel untuk seluruh umat beragama. Selain itu, kita juga memiliki tugas untuk membangun karakter bangsa melalui pendidikan agama. Bekal pendidikan agama yang moderat adalah pondasi pokok dalam mewujudkan kerukunan umat beragama demi tercapainya tujuan pembangunan. Melalui berbagai program reguler dan 7 program prioritas Kementerian Agama, kita terus bekerja keras melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan kepada kita semua. Penguatan moderasi beragama, transformasi digital, revitalisasi KUA, kemandirian pondok pesantren, Cyber Islamic University, Religiosity Index. Tahun kerukunan umat beragama adalah ikhtiar dalam memberikan layanan yang sebaik-baiknya kepada seluruh umat. Hasil sudah mulai terlihat. Moderasi beragama sudah menjadi napas dalam setiap derap langkah insan beragama. Transformasi digital terlaksana di seluruh satuan kerja Kementerian Agama dan lembaga-lembaga pendidikan keagamaan. KUA sudah bertransformasi menjadi semakin baik dalam memberikan pelayanan. Pesantren-pesantren mulai menempati fase kemandirian dalam amal usaha dan ekonomi. Cyber University sudah off the track. Kerukunan umat beragama pun semakin meningkat. Tentu keberhasilan-keberhasilan itu bukan tanpa kekurangan. Masih banyak yang harus dibenahi dalam rangka perbaikan program mendatang. Kita jangan berpuas diri dengan berbagai hasil yang dicapai. Kita harus selalu mengevaluasi diri karena tugas kita belum selesai. Momentum pergantian tahun dan peringatan Hari Amal Bakti ke-78 Kementerian Agama ini adalah saat yang tepat untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik.
Hadirin peserta Halpel yang berbahagia, pada momentum Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-78 ini, saya mengajak kepada seluruh ASN Kementerian Agama untuk meningkatkan spirit layanan kita kepada seluruh umat beragama. Indonesia Hebat Bersama Umat adalah tema yang kita usung pada Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-78 ini. Ini bermakna bahwa kita harus membersamai umat untuk menuju Indonesia yang hebat. Wujud dari mempersamai umat ini adalah dengan memberikan layanan yang sebaik-baiknya kepada seluruh umat beragama. Oleh karena itu, mari kita wujudkan birokrasi yang melayani. Kita layani umat dengan senang hati, riang gembira, dan penuh pengabdian. Jadikan pelayanan umat ini sebagai panggilan hati, bukan semata-mata kewajiban birokrasi. Jika pelayanan umat ini dilandasi dengan berbagai niat hati, panggilan hati, maka saya yakin dan percaya akan terwujud birokrasi yang inklusif, transparan, dan berdampak. Kita akan betul-betul bersama umat yang berjuang pada Indonesia hebat. Hadirin peserta yang berbahagia, pada tahun 2024 ini kita dihadapkan pada peristiwa politik, yakni pemilihan umum. Agenda politik ini adalah satu hal yang lumrah dan merupakan agenda kita semua sebagai warga negara. Dalam kesempatan ini, saya mengajak untuk senantiasa menjaga diri, keluarga, dan masyarakat sekitar. Bagi ASN Kementerian Agama, jagalah netralitas sesuai dengan ketentuan perundangan. Dengan balutan netralitas itu, saya meminta kepada seluruh ASN Kementerian Agama untuk membantu menciptakan suasana kondusif di tengah masyarakat. Mari kita kawal pemilihan umum ini dari potensi penggunaan politik identitas, terutama identitas keagamaan. Kampanyekan kepada masyarakat untuk tidak menggunakan politik identitas karena mudaratnya sangat besar dan dapat berujung pada disintegrasi bangsa. Jadikan pemilihan umum sebagai agenda yang penuh riang, gembira, dan sukacita. Hadirin peserta apel yang berbahagia, sebagaimana tahun sebelumnya, sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian kepada negara, Kementerian Agama tahun ini kembali mengajukan kepada Bapak Presiden untuk memberikan penghargaan Satya Lencana Karya Satya kepada 10.190 orang pegawai negeri sipil Kementerian Agama. Permohonan itu telah dikabulkan Bapak Presiden, dan pada Hari Amal Bakti ke-78 ini, atas nama Bapak Presiden, diberikan penghargaan Satya Karya Satya 30 tahun kepada 1.071 orang, 20 tahun kepada 2.810 orang, dan 10 tahun kepada 6.317 orang pegawai negeri sipil Kementerian Agama. Saya ucapkan selamat kepada penerima penghargaan. Semoga penghargaan tersebut semakin meningkatkan kinerja aparatur sipil negara Kementerian Agama dan menambah kebanggaan sebagai bagian dari KOP Kementerian Agama. Selamat memperingati Hari Amal Bakti ke-78 Kementerian Agama. Semoga Kementerian Agama terus jaya serta menjadi pos dan pelayanan umat yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Menteri Agama tertanda Yakub Kolil Komas. Penyerahan penghargaan kepada Bapak Ibu penerima penghargaan, disilakan untuk mengambil tempat. Saya Herman Asyadi, Kasidimas Islam Tunggak Agama Kabupaten Siak.
menetapkan Hari Merbakti yang ke-78. Semoga Indonesia semakin hebat bersama emas.